Kerajaan memberi jaminan tidak akan berlaku kenaikan melampau harga barang sehingga hujung tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Salahuddin Ayub berkata jaminan itu dibuat berdasarkan libat urus yang diadakan kementeriannya bersama pemain industri. Menurutnya, jika ada permintaan untuk menaikkan harga barang, perkara itu akan dibawa ke meja rundingan terlebih dahulu untuk dibincangkan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melakukan tinjauan di sebuah pasaraya besar di Setapak pada Selasa. Mengulas program Turun Padang yang dilakukan, Salahuddin berkata ia adalah lawatan rutin untuk meninjau sendiri situasi sebenar di pasaraya, kedai runcit dan premis berkaitan di seluruh negara. Katanya ia selepas timbul dakwaan mengatakan harga barang keperluan rakyat akan naik mendadak baru-baru ini. Beberapa hari ini ada dakwaan yang mengatakan harga barang-barang keperluan rakyat naik mendadak. Jadi untuk kami lebih bertanggungjawab, maka kerajaan Malaysia Madani telah pergi sendiri. Dan bukan kerana tuduhan itu pun, memang tanggungjawab KPDN setiap hari kita memantau dan mengawal harga-harga barangan asas rakyat. Maka dengan ini, sekali lagi saya menyatakan tinjauan KPDN mendapati pertama sekali barang-barang bersubsidi yang kerajaan bagi subsidi tidak pernah naik dan tidak mungkin naik pada masa ini. Contohnya seperti ayam bulat, telur grade A, B, C dan D. Kemudian yang kita bagi subsidi sebagai contoh RON 95, diesel dan perkara yang lain ini, kita memberikan jaminan tidak mungkin naik selagi mana kerajaan membayar subsidi pada barang-barang asas rakyat ini. Minyak masak paket kita subsidikan RM2.50, tidak naik. Hatta harga minyak botol kemasan yang kita cap pada harga 30.90 sen pun pada hari ini terdapat di beberapa supermarket yang menjual lebih rendah daripada harga yang kita tetapkan. Iaitulah ada yang menjual RM26, ada yang menjual RM27 ataupun RM28. Ini membuktikan bahawa barang-barang asas ini tidak naik sebagaimana yang didakwa.